Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur IPA yang di mana pun berada. Oh ya sedulur-sedulur, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Oh ya sedulur-sedulur, kali ini aku lagi makan ayam bakar ya. Yaitu bekal dari rumah ya, snack dari rumah. Ya makan pakai tangan walaupun tadi ada sendok, tapi kayak moodnya pakai tangan aja. Dan ini juga hanya cumi kan udah potong ya, jadi videonya tadi sebenarnya udah harus tangan pakai. Oke sebentar, di sini aku makan sebelum keliling di sekitar Bawon Jemboran. Ikuti terus videonya. Wow, pemandangannya begitu cerah lur. Kita sampai di Taman Ageng Trakit. Kita di sini mau lihat-lihat ya ada apa aja. Simak terus video ini. Nah ini dia, kita baru sampai di tamannya Ageng Krakitnya ya. Kita turun dari sepur atau kereta mini, kita langsung makan siang dulu karena kita sampai ke tempat ini jam sekitar jam 1-an ya lur. Jadi kita makan dulu bekal dari acara ini yaitu nasi bakar ya, semuanya dapat di sini. Aku datang bareng-bareng dengan yang lainnya. Nah ini dia lur, di sini jadi aku lagi mau beli ikan ya, oleh-oleh khas Rawa Jember. Ini ada ikan nila goreng seperti ini dan ada peyeknya juga, peyek cetul. Nanti di akhir-akhir video nanti aku kasih lihat ya untuk nyicipin peyeknya. Dan di sini juga aku dikasih coba tester ya rasa, jadi aku makan ya, lumayan enak dan enak lah, gurih pas gitu. Dan aku beli beberapa ya di sini. Oke lur, sambil nyimak video ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ke semua media sosial lainnya. Oh ya, terus lur, simak terus video ini sampai selesai. Nah, ini aku lagi nyoba ya. Dan ini aku lagi naik perahu apung di atas ya. Ini ada perahunya itu tingkat. Di sini kita bisa selfie-selfie yang medsosnya bisa kalian posting. Ini kita lagi makan bersama tadi ya. Sebenarnya ini adalah video yang tadi yang baru kita datang. Kita titik kumpulnya di sini. Kita makan ayam bakar seperti ini. Nah, ini adalah rombonganku. Jadi emang mak-mak ya. Di sini nggak ada gadisnya, gadisnya masih kecil-kecil. Nah ini gadis-gadisnya tuh, nih gadisnya, semuanya emak-emak ya. Dan disinilah aku dan yang lainnya memasuki wilayah Taman Ageng Krakit yang di Rawa Jember. Ini kita dapat view pas banget, panas, cuacanya sangat cerah mendukung. Bagi kalian yang suka selfie, foto-foto gitu, pas banget view-nya, cuacanya itu mendukung banget. Nah, itu di sana ada rowonya dan row itu udah kelihatan kayak pantai ya. Di sini juga yang bawa anak kecil bisa main semua. Di sini ada aneka permainan anak-anak buat anak-anak. Luas banget di sini. Di sini ada jeep, skuter, king dan lain-lain ya. Main,
bisa dilihat ya Lur, pemandangannya cerah banget. Wow, anginnya kenceng banget Lur. Kita datangnya pas siang jadi sepi ya. Ini kalau harusnya tuh kesini tuh sore, jadi permainan-permainannya jadi ada dan lebih ramai kalau sore ketimbang siang hari seperti ini. Nah di sini anakku mau main masak-masakan atau main pasir ya. Di sini tersedia mainan untuk anak-anak, beberapa ada yang mau lukis dan lain-lain. Ini masak udang ini loh. Masak udang ini loh. Kan kantong. Wah, kira mau pecah. Oke Lur, ini oleh-olehnya ya. Jadi ini oleh-oleh dari rawon Jombor khas sana, yaitu ikan cetul atau ikan kecil-kecil. Sebenarnya kayak ikan kali gitu, memang ikan kali kayak gitu sampai kering. Ini aku mau coba. Tadi pas di sana kalian udah lihat ya kalau aku nyobain, dan itu rasanya enak gurih gitu. Aku beli beberapa bungkus. Ini aku mau cobainnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Ikannya kecil-kecil seperti ini. Tadi lihat ya. Untuk harganya bervarian karena yang namanya tempat wisata biasa ya. Ini aku beli 20.000 dapat 3, dan di sebelah sisi lain ada yang 20.004, ada yang 20.005, dan ini punya aku yang 20.000 dapat 3, tapi rasanya nggak kalah ya sama yang lain. Maksudnya kemarin aku dapat nyicipin punya temen juga yang dapat 20.000 dapat 5, rasanya ternyata beda, lebih enak yang ini. Jadi ikannya itu bisa kering banget. Rasanya bisa menyatu ke tepungnya gitu. Bisa didengar ya suaranya. Itu renyah banget. Ini walaupun banyak ikan tapi dia gak bau amis ya Lur. Kemarin banyaknya juga bervarian. Ada yang ikan, ada yang udang. Karena udang itu aku alergi, jadi aku mau yang ini. Disuruh coba, enggak. Kemarin hampir sempat dipaksa karena bilang, nyobain enggak apa-apa, enggak beli enggak apa-apa. Tapi emang aku nyoba yang ini. Tetap sama penjualnya dipaksa buat nyobain yang banyak udang. Aku bilang, enggak. Tapi akhirnya pas aku udah bilang alergi gitu, oh ya udah nyerah, enggak maksa gitu. Enak Lur, rekomend banget kalian yang main ke Rawon Jombor. Bisa beli ini. Thank you for watching. The next video. Bye-bye.